إلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وصحابة رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا والأجدادنا والأجداد المشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين امين يا رب العالمين. Sambungan kitab Hidayatul Salikin ke surat 243. Tengah-tengah kan. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bil fidrin amin. Maka bersalah-salahan ulama ahli tasawuf. Maka bersalah-salahan ulama ahli tasawuf kata kebanyakan orang khawas ahli tasawuf yang demikian itu tiada membatalkan akan tawakalnya. Sambungan daripada tajuk kelebihan tawakal, yang mana sifat tawakal itu adalah amalan, satu amal yang mana ulama menyebut bahawa amal itu ada dua. Satu amal anggota tubuh badan kita, satu lagi amalan hati. Jadi amal kita ada dua, satu tubuh badan kita beramal, satu lagi hati kita beramal. Tubuh badan kita beramal itu nampak gerak-geri dia. Ya, kita solat, kita bangun, kita rukuk, kita sujud. Kita baca Quran, kita membaca Quran menyebut dengan lidah. Kita bersedekah, kita keluarkan duit, menafkahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah yang lain, dinamakan amal yang zahir. Adapun amal hati ini disebut sebagai amalan berbentuk maknawi. Amalan yang tidak nampak. Kita tak nampak orang itu beramal. Orang sabar, kita tak nampak. Orang tu penyabar, kita tak nampak. Orang redha, kita pun tak nampak. Seorang yang pemaaf, kita tak nampak lah. Kalau duduk diam tu, kita tak nampak. Tapi kalau dilakukan pemaaf itu dengan kata-kata, saya maafkan kamu, kita nampak. Sabar macam tu juga. Dia ada sifat sabar dalam dia. Dalam diri dia. Tapi kalau tidak zahir, tak nampak gitu. Kecuali ada musibah datang, nampak dia sabar. Dia adalah benda dalaman. Maka kata ulama, amal berbentuk dalam ini dia lebih lebih besar nilai dia. Lebih besar nilai dia. Sebab tu para ulama berusaha untuk menambahkan amal yang dalam ini lebih daripada amalan yang luar ini. Bahkan menambahkan amal yang dalam itu lebih besar nilai dia. Sebab itu ada kata-kata islahul qalbi zarratan khairum minal amali jabalan. Orang memperbaiki hati dia, membaikkan hati dia walaupun sebesar zarah, tambah baik dia, itu lebih baik daripada dia menambahkan amal sebesar gunung. Oh, dia tambahkan amal dia banyak. Minggu lepas tak berapa banyak amal dia. Minggu ni dia banyak betul nampak dia beramal.
Sedekah pun nampak betul banyak dia. Umpama gunung lah. Tetapi ulama kata, dia membaiki hati dia satu zarah. Daripada semalam, hari ni, baik sikit. Banyak manalah baik dia? Satu zarah. Maka kata ulama, islahul qalbi zarratan khairu minal amali jabalan. Membaiki hati itu satu zarah, itu lebih baik, lebih afdal daripada membanyakkan amal yang zahir walaupun sebesar gunung. Kata-kata itu menggambarkan apa? Kata-kata menggambarkan bahawa amalan hati ini besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan kita pandang remeh lah. Jangan kita pandang remeh ataupun jangan kita tidak faham makna itu. Terkadang orang dia suka menambah amal dia, baiklah. Tapi dia membiarkan kebaikan hati dia. Sebab tu ada hadis yang pernah kita baca, menambahkan ikhlas ibadat itu lebih baik daripada membanyakkan ibadat. Menambahkan ikhlas itu lebih baik daripada menambahkan amal. Jadi pilih modal, jadi modal lagi tu. Kalau sedekah sepusin tu sepusin lah. Tak penting, yang penting ikhlas. Tak kisah lah. Tak bertambah pula sedekah. Baru belajar ustaz tu. Yang penting tambah ikhlas. Alhamdulillah minggu ni saya ikhlas. Pada minggu lepas. Minggu lepas bagi apa? Sepusin. Minggu ni sepusin ni lah. Terpulang. Sebab ada kata-kata. Riwayat akhlis dinaka. Akhlis dinak. Ikhlaskan agama kamu. Ikhlaskan amal kamu. Bermaksud usaha untuk tambahkan ikhlas itu. Yakfika amal qalil. Memadai amal kamu yang sedikit. Bermaksud amal yang sedikit dengan ikhlas itu lebih bernilai daripada amal yang banyak kurang ikhlas. Jadi bermaksud amal hati ini besar nilai dia. Sebab itu para ulama berusaha untuk menjaga amal-amal hati ini. Maka kita masih lagi dalam tajuk amalan hati namanya tawakal. Maksud tawakal ini adalah setakat manakah kuatnya sandaran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin kuat sandar kita kepada Allah kecuali bertambah yakin kita pada Allah. Tambah yakin pada Allah, kuatlah sandar. Macam orang yakin duit itu segala-galanya, kan? Dia yakin duit segala-galanya, maka hati dia bersandar pada duit. Ada duit dia rasa togap, tak ada duit dia lemah. Sebab keyakinan dia bahawa duit itu kekuatan. Jadi dia boleh rasa duit kuat, maka bila ada duit dia rasa kuat. Maka dia bersandar pada duit. Ada orang rasa manusia itu kuat. Manusia ni kuat, kan? Lagi ramai manusia sokong dia, dia kuat. Sebab pada keyakinan dia, bila ramai orang duduk belakang ni, dia kuat. Maka dia bersandar pada manusia. Sebab dia rasa itu kuat. Maka semua itu satu kekurangan. Semua itu satu kesalahan faham pada kita. Agama mengajak kita supaya yakin kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya bila kita yakin kekuatan itu ada pada Allah, maka hati kita akan bersandar pada Dia. Hati kita bersandar pada Dia. Sebab itu ulama menyebut keyakinan kami kepada Allah lebih lagi daripada sesuatu yang Tuhan beri kepada kami berupa harta dan sebagainya. Jangan kita rasa bila kita ada harta, selamat dunia itu. Kita rasa selamat. Tak salah pandangan macam tu. Kita kena rasa selamat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun yang boleh menyelamatkan kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menegur para sahabat. Tak salah dalam peperangan Hunain. Peperangan Hunain. Sebelum tu, orang Islam dah pun berperang,
dengan peperangan Badar, peperangan Uhud. Dalam keadaan umat Islam sedikit. Orang musyrikin berkali ganda ramai dia. Tapi ketika itu kuat iman para sahabat, menang. Maka dalam peperangan Hunain, umat Islam ramai. Dalam perang itu ramai. Tak ingat dia, sama ada sama ramai ataupun lebih ramai orang Islam. Sehingga orang Islam rasa selesa, rasa kuat dengan ramai itu. Wah, kalau macam ni tak ada masalah, boleh menang saja. Kalau masuk peperangan Badar, masuk perang Uhud, bulat hati dia bergantung kepada Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan, ya Allah. Sentiasa hati dia bersandar pada Allah. Bimbang, tambah pula senjata tak banyak. Bilangan pun tak banyak. Tak ramai bilangan dia. Maka hati dia bersandar pada Allah. Dalam peperangan Hunain, umat Islam ramai. Maka para sahabat bersandar pada ramainya. Maka Tuhan kalah kan? Kalah dari Islam. Maka turun ayat Allah Ta'ala menegur. Bahawa umat Islam ni rasa kagum dengan ramainya itu. Maka rasa yakin dengan ramainya, kuat dengan ramai. Maka Tuhan kalah kan? Supaya jadi situ pengajaran, jangan sandarkan kekuatan pada ramainya kamu. Sandarkan kekuatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejarah-sejarah yang berlaku itu dapat pengajaran kepada kita, begitu juga kita. Walaupun duit kita banyak, walaupun pangkat kita besar, jangan kita sandar pada kekuatan-kekuatan itu. Salah kita. Akan jadi hina kita akhirat nanti. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan harta, sama ada Allah Ta'ala berikan kita kekuatan pangkat, sama ada Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan sihat, orang semua dah sakit dah. Kita umur 70 maintainnya ni. Jangan bangga pula. Handal ni. Itulah. Orang tak makan tungkek ni. Dia makan. Contoh ni. Jadi dia rasa dia handal. Tak boleh. Kita kena sandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan-kekuatan lahiriah berbentuk sihat, berbentuk harta, berbentuk keluarga, ramai tak kisah dia. Kalau meninggal seorang ramai, dia ada 20 nak cu dan. Dia rasa puik. Orang depan tu kesian. Keluarga tak ramai. Meninggal seorang, meninggal dua. Kita tak masalah. Meninggal seorang, ramai keluarga. Mana kita bersandar kekuatan pada manusia. Tak boleh. Sebab itu salah satu sifat yang baik kebergantungan kita pada Allah Subhanahu, bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada kita memiliki sesuatu kekuatan zahir ataupun kita tidak memiliki, semuanya kita sandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksud kalau kita ada kekuatan harta, kekuatan manusia, itu tidak menjadi punca kita lemah sandar pada Allah. Ataupun kita hilang segala-gala kekuatan lahiriah, itu juga tidak sampai melemahkan kita. Untuk rasa lemah. Untuk kuat bersandar kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamakan dengan tawakal. Sebagaimana kuatnya tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuat tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim bawa isteri dia Siti Hajar, Nabi Ismail sampai dekat Mekah, tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim pun tinggalkan. Apakah Nabi Ibrahim tak sayang keluarga? Sayang. Kalau kita, apakah Nabi Ibrahim tak sayang keluarga? Sayang. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu zuriat dia dengan tempoh yang lama? Berkahwin dengan Siti Sarah, tak ada anak. Akhirnya berkahwin dengan Siti Hajar, dapat anak, tak sayang ke? Sayang. Kita kalau kahwin tu beranak. Dah tak berapa nak riang lah. Anak yang keenam, tak ada berapa nak. Anak yang pertama tu pergi lah. Dah ramai bona tu, tak berapa bona. Nabi Ibrahim menantikan anak berapa lama
Tiba-tiba anak yang kecil itu Allah telah perintahkan tinggalkan di tengah padang pasir. Tak bimbang ke? Tak sayang ke beranak? Sayang. Ya, tapi untuk ujian Allah, dah maghrib Ibrahim percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sandaran dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga perlu menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sebelum ini ulama berbicara tentang menyimpan makanan. Tukilah ulama lah menyimpan makanan. Kalau banyak bona, itu kurang yakin kata dia. Tukilah ulama tentang itulah. Yang mana terakhir itu dia kata apa? Maka dia katakan, maka jika ada seorang itu harta, maka ditaruh akan harta sekiranya mencukupi akan setahun atau lebih membatalkan tawakal. Itu pendapat. Simpan duit sampai setahun. Jadi bahasa mudah ni, tak yakin kalau tak Allah beri rezeki. Macam itulah maksud dia. Itu berbicara ulama yang dahulu. Kita sekarang simpan duit kita. Simpan sampai umur 90 tahun. Ulama dulu dia dah berbicara dah. Tapi khilaf di kalangan ulama bab itulah. Mana kata jangan simpan sampai setahun. Maka kata di sini membatalkan tawakalnya. Dan jika ditaruh akan sekiranya mencukupi akan ini hingga 40 hari. Kalau 40 hari boleh dia kata. Bermaksud kita ada harta yang boleh cukup 40 hari je. Jangan kita kumpul harta yang boleh tahan sampai 10 tahun. Ikut bicara macam ni lah. Payah kita. Kita kumpul harta boleh sampai 100 tahun punya. Ini perbicaraan ilmu tasawuf khilaf ulama berbicara tentang inilah. Banyak mana terperinci lagi perbahasan dia. Sebab dia khilaf, bersalahan ulama dalam bab ini. Maka kalau 40 hari, mana kita pergi pasar, kita beli makanan untuk 40 hari makanan. Itu apa dinamakan orang ni? Dia kata, orang ni tak yakin dengan Tuhan. Dia takut, maka disimpan makanan. Perbahasan begini. Kalau seminggu tak apa. Maka bersalah-salahan ulama tasawuf dalam bab ini. Kata kebanyakan orang khawas ahli tasawuf demikian itu tiada membatalkan tawakalnya. Inilah ulama tak membatalkan tawakalnya. Tidak membatalkan tawakal tetapi dan kata Sahal Abdullah At-Tustari, seorang salih al-imam Sahal Abdullah At-Tustari, katanya yang demikian itu membatalkan akan tawakal katanya. Tetapi jika ada pada seorang itu istrinya atau anaknya dan segala yang wajib atas nafkahnya, maka harus ia menaruh harta akan belanja orang yang wajib atasnya nafkah itu sekira-kira mencukupi hingga setahun. Ada perbahasan perincian dia. Yang kata 40 hari tadi, kalau duduk seorang. Simpan sampai 40 hari punya makanan. Itu pun berselisih pendapat ulama tentang ada tak nilai tawakalnya. Maka ditambah oleh Abdul At-Tustari, itu kalau seorang, tapi kalau ada tanggungan, ada anak, ada isteri, harus dia simpan untuk setahun punya bekalan. Sebab nak jaga anak isteri. Tidak membatalkan tawakalnya. Jadi bab macam tu mana khilaf ulama. Tapi yang penting kita kata, walaupun kita simpan bekalan sebulan, dua bulan, tiga bulan, dan sebagainya, hatta setahun,
Tapi yang penting keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita kata itu sekadar usaha kita. Kita berusaha kemudian tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha ni, kita boleh juga masukkan itu dalam satu usaha, kita kata usaha. Selebihnya kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat kajian tu, dia jadi macam-macam lah. Contoh dia, bila kita masuk dalam hutan, kita bawa senjata sebagainya. Kita tak sandar pada Allah Ta'ala lah. Wasak atau tawakal kita? Itu pun jadi perbahasan. Tak wasak. Sebab kita usaha, berusaha untuk sesuatu. Yang lain kita, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu juga termasuk dalam usaha yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bertawakal pada Allah tanpa usaha. Bertawakal tanpa usaha. Maka ada seorang sahabat yang masuk solat dalam masjid Nabi. Bila dia keluar masjid, unta dia hilang. Dah gaduh unta hilang. Jadi Rasulullah tanya, apa yang berlaku? Unta aku hilang, ya Rasulullah. Macam mana kau letak kan? Kau ikat kau tidak? Saya letak macam tu, saya tawakal Allah Ta'ala. Dia tinggalkan luar, tawakal Allah Ta'ala. Mana tanpa usul ikat dan sebagainya. Serah macam tu saja. Maka Nabi kata, bukan macam tu, cuma tawakal. Nabi kata, iqilha wa tawakal. Nabi kata, ikat dulu unta tu, baru tawakal. Jadi hadis tu menggambarkan bahawa tawakal ini tidak menafikan usaha. Tawakal tidak menafikan usaha. Kita berusaha tu baru tertawakal. Kita takut lapar, kita usaha dulu. Kemudian kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadi perbincangan bermacamlah dengan ulama bab tu. Tapi yang penting, walaupun kita siapkan bekalan itu sebulan, dua bulan, tiga bulan dan sebagainya, kita masukkan semua itu dalam bab sekadar usaha. Kita berusaha. Bukan kita kita sandar satu-satu benda tu. Tak, jangan. Bukan kita sandar satu-satu, tak. Sekadar usaha. Macam orang pergi Mekah lah. Sekadar usaha saja. Bawa duit, bawa bekal, usaha. Jangan kita sandar. Kalau sandar satu-satu, maka jadi salah. Orang pergi Mekah, bawa duit, 100 contohnya. Dia risau. Cukup tidak 100 ya. Tapi semua dah siap dah pergi Mekah tu. Makan sudah. Bas dah sudah. Buat 100. Dia rasa bimbang. Yang seorang lagi, kau buat apa? Dalam kad ni ada 20 ribu kata dia. Jadi, tak bimbang lah yang seorang. Itu berhati-hatilah. Boleh dia siapkan duit. Sebab duit banyak, nanti macam-macam masuk hospital. Tapi jangan dia rasa yakin dengan usaha tu. Tak boleh lah. Jadi orang pergi Mekah ikut package muassasah ataupun muassusah, kata jemaah ni. Ni bukan muassasah ni, ni muassusah ni Ustaz. Sabar tuan. Jadi ada orang pergi Mekah package. Package ni istimewa lah. Hotel ada doket, semua roket. Itu masih lagi termasuk dalam sekadar usaha. Usaha untuk memudahkan kita di Mekah, kita ambil package. Package RM50,000, RM70,000. Sekadar ikut akal kita lah. Poi Mekah muassasah dengan poi Mekah package, kita rasa mana yang lebih selesa untuk kita. Duit banyak, dalam bank RM500,000. Setakat nak keluar RM1,000, masalah kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi sekadar usaha untuk lebih selesa, tu saja. Apa yang berlaku, itu serah pada Allah SWT. Jangan kita yakin benar dengan jaminan tu. Tu tak apa. Jangan kita pergi dengan yakin, tak ada masalah. Kita kata,
kita ikut package semua. Wah, jadi macam-macam. Allah Ta'ala uji kita. Maka jadi orang yang ikut package lagi susah. Lagi tahu cabaran dia. Jadi kalau kita usaha dan serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermaksud tidak menghalang kita untuk bersandar pada Allah. Walaupun banyak benda yang kita usahakan. Jadi nak jaga keselamatan kita, kita buat apa? Oh, senjata, parang ada, pistol ada, bodyguard dua, sebagainya. Banyak betul. Tapi kita itu usaha yang semampu kita buat. Tapi kita tak. Jangan bersandar pada semua itu. Bersandar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi tidak kuat sandaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Nabi kuat sandaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma para sahabat ini dia bimbang keselamatan Nabi, dia bimbang. Maka ramai para sahabat nak menjaga keselamatan Nabi dan ke mana saja Nabi pergi mesti ada bodyguardnya. Dan Nabi tak tolak sebab dia tidak. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Nabi supaya dah jangan berjalan pakai bodyguard lagi. Allahu ya'simuka minan nas. Allah akan jaga kamu daripada kejahatan manusia. Jadi Nabi tak bagi lagi siapa ikut dia. Tak payah. Kenapa? Sebab Allah yang jaga. Allah kata, Allahu ya'simuka. Allah yang akan jaga diri engkau daripada kejahatan manusia. Jadi kata Abdullah Sahal Allah Tustari, tidak mengapa untuk setahun, kata dia. Sekiranya dia ada tanggungan anak, isteri dan sebagainya. Maka harus ia menaruh harta akan belanja orang yang wajib atasnya nafkah itu sekiranya mencukupi sehingga setahun. Dan demikianlah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hak isi rumahnya. Kerana yang demikian itu tiada membatalkan tawakalnya. Adapun pada hak dirinya, maka iaitu tiada menaruh ia akan makanan pagi-pagi itu bagi makanan petang. Oh, Masya Allah. Ini orang yang betul-betul bulat sandar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun misal yang ketiga itu, yakni menolakkan mudarat yang lagi akan datang, maka itu seperti apakah menafikan tawakal yang tadi, mengambil kebaikan, menyimpan makan untuk yang ni kita tolak sesuatu yang datang mudarat, apakah ini juga menafikan tawakal? Seperti apa? Seperti lari daripada binatang yang buas. Dalam sungai itu ada boyo. Jembatan ada. Jadi dalam ini ada boyo. Jadi orang pula, kau tak percaya pernah tak lah kau. Kalau kuat tawakal tu lalu je, dia kata. Kalau tak berani lalu terlalu lama tawakal. Apa ke maksudnya tu? Maksud boleh boleh datang mudarat. Dalam sungai ada boyo, mungkin kau dah gigit dan sebagainya. Ada air dalam jembatan, pergi lagi jembatan. Mula sabar ataupun apakah itu maksud dia? Kalau yakin lalu je lah. Apakah menafikan tawakal kita sekiranya kita mengelakkan mudarat itu? Dia beri contoh. Iaitu seperti lari dari binatang yang buas. Apakah menafikan tawakal kita? Dan lari daripada cedera yang cenderung hendak roboh. Jadi jembatan tu tak apa nak kuat. Jembatan yang kokoh tu jauh sikit. Kena berjalan. Ikut akal lah bila roboh jembatan ni. Apa kata, tak yakin tawakal. Tawakal taklah jalan ni. Kata. Jadi, apakah pendapat macam tu betul? Seperti berjalan
pada dinding yang dah cenderung nak roboh. Jadi kita berkira-kira dan hukum akal dan hukum adat kan. Kita masih berkira hukum akal dan hukum adat. Jadi hukum adat ini kalau kita lalu ni roboh ni. Ikut adat ni kan. Di masa tu kita nak masukkan ke keyakinan tawakal tadi. Tawakal lah. Tak yakin Allah Ta'ala ke? Apakah melemahkan tawakal kita sekiranya kita tak berani tak berani untuk mengambil risiko tu? Itu maksudnya. Seperti kita lari daripada jidar. Jidar ni dinding yang cenderung hendak roboh dan barang sebagainya daripada segala yang dinasakan atas dirinya. Kerana ia demikian itu tiada menghilangkan akan tawakal. Kata sini tidak menghilangkan tawakal. Sebab itu ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lalu pada jalan yang dinding tu nak roboh, Nabi lari laju-laju, cepat-cepat. Jadi kenapa ya Rasulullah? Takut nanti roboh dinding ni. Jadi laju cepat. Jadi maksudnya kita mengambil asbab ini tidak menafikan tawakal kita. Mengambil asbab tidak menafikan tawakal kita lah. Kecuali orang yang pada kedudukan yang khas, kata-kata. Pada kedudukan yang khas. Tidak juga kita nafikan. Ada orang tidak lagi mengambil asbab. Ada orang tidak lagi mengambil asbab. Dan kita yang masih lagi meraihkan asbab-asbab yang mendatangkan manfaat, asbab-asbab yang mendatangkan mudarat, tidak juga menafikan tawakal kita. Maksud kata kita boleh bertawakal kepada Allah walaupun kita mengambil asbab. Kita nak berjalan jauh pergi Kedah, apa bekal? Kita ada duit, kita mengambil asbab. Buat ubek sikit, kita mengambil asbab-asbab kepada kita. Menafikan tawakal kita? Tak menafikan. Dan dalam masa yang sama ada juga golongan yang meninggalkan asbab-asbab ini. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dia meninggalkan asbab-asbab untuk menyelamatkan dia daripada api. Asbab untuk menyelamat tu dah datang dah. Apa asbab yang datang? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril, sama ada Malaikat Jibril tahan Nabi Ibrahim jangan terus terjun dalam api, ataupun Malaikat Jibril boleh hambui api tu. Dah ada asbab dah. Dah ada asbab untuk selamat. Asbab tu dah ada dah. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim ini keyakinan dia begitu sempurna. Ketika itu dia tidak lagi memandang kepada asbab. Dia hanya memandang kepada musabbibul asbab. Allah Ta'ala jadi asbab. Jadi bila kita sakit, kita berubat, kita makan ubat. Apakah bila makan ubat tadi menafikan tawakal kepada Allah Ta'ala? Tidak menafikan tawakal kepada Allah SWT. Ada orang bersangkatan kuat tawakal dia, maka dia sakit, dia tak makan ubat. Bermaksud dia meninggalkan asbab-asbab, berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mengambil faedah pada sesuatu ataupun menolak satu kemudaratan itu tiadalah menghilangkan akan tawakalnya, kerana segala yang demikian itu diharamkan oleh syarak. Pada zahir syarak mengharamkan kita. Syarak mengharamkan kita pada golongan yang tertentu. Ada golongan khas, khawas yang tidak termasuk dalam ayat ni. Mana ayat ini adalah perintah umum bagi golongan kebanyakan manusia. Apa perintah dia? Iaitu perintah Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan engkau jatuhkan, jangan engkau campakkan diri engkau
dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan engkau biarkan diri engkau jatuh dalam kebinasaan. Maka ayat ini ditujukan kepada umum manusia. Sebab kita melihat sesuatu dengan akal, dengan adat, kan? Dengan akal, dengan adat. Lihat. Dengan adat, kita kata, bila kita sakit, adat dia makan ubat. Gitu. Biarlah. Gitu. Kita biarkan, maka kita tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran kata, jangan kau sengaja campakkan diri kau dan binasa. Mana kita sengaja binasakan diri kita. Haram hukum dia. Haram hukum dia. Jadi bila kita melintas jalan, melintas jalan pandang kiri kanan, kan dia lunggah di lori yang. Yang penting yakin Allah Ta'ala. Kalau tak kena langgar, tak kena lah tu. Kita kena hukum adat. Hukum adat dia apa? Hukum adat dia bila kita tak tengok, tak nampak gitu. Ada lori ke? Entah lori tu lampu tak menyala, tak nampak. Kalau dia lalu nampak cahaya tu. Kalau lori tu ada lampu kan? Buat lori tak berlampu? Jadi benda tu kena kira. Pada adat yang berdasarkan, maka termasuk kita mengamal. Jadi kalau kita berhati-hati dengan benda yang mudarat, maka kita tidak lari pada agama. Kita masih lagi masuk dalam ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan engkau biarkan diri engkau itu binasa. Oh, jadi beriyo kita tengok. Oh, kau ni macam tak yakin kau Allah Taala. Tak. Kita mengamalkan Al-Quran dan tidak menafikan tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengamalkan hadis Nabi, usaha dulu baru tawakal. Usaha dulu tawakal. Sebab belum tentu lagi, ada orang tu mata orang tapi kono hilang ke. Jadi dia yakin nanti kat jalan tu berhati-hati kita banyak tu berhati mata dan orang bukan macam matu tu dah. Gitu. Kita sandar gitu. Yakin gitu. Pandang-pandang tengok kono hilang ke. Jadi maksud tawakal kepada Allah Taala, mentang-mentang mata dan orang tidak lagi bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah. Matang-matang badan dia kuat, sehat, tidak bergantung dengan Allah Ta'ala. Tak betul. Jadi kita mengambil asbab. Dalam keadaan sebegini, ada satu golongan yang khas. Dia tak amalkan ayat ni. Allah Ta'ala kata, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan engkau sengaja campakkan diri dalam kebinasaan. Ada golongan yang sakit tak berubat. Kita kata hukum adat dia sengaja binasakan diri dia. Tak, dia golongan yang khas. Ahli khawas kita kata. Seperti Nabi Ayyub alaihi salam. Dalam tempoh tertentu Nabi Ayyub alaihi salam tak berusaha. Tak berusaha apa-apa. Dia sakit. Dia tak usaha apa. Sampailah akhirnya Nabi Ayyub AS berdoa pada Allah SWT. Dalam tempoh apa lama dia tak doa. Yang apa ni, yang risau rumah dia kan. Dia tengok Nabi Ayyub AS diam tak suhu sakit dia. Sampailah satu masa Nabi Ayyub AS berdoa. Doa itu satu usaha. Doa satu usaha. Berdoa ni adalah satu usaha. Meninggalkan doa, itu tak usaha langsung. Kalau berdoa saja, itu dah berikut usaha dah. Kalau tak berdoa langsung, itu telah meninggalkan usaha. Serah. Macam Nabi Ibrahim AS, dia tidak berusaha lah. Dia tak berusaha. Dia serah. Itu khusus untuk Nabi Ibrahim AS. Khusus untuk Rabi'atul Adawiyah. Riwayat Rabi'atul Adawiyah tidak usaha. Dia serah. Dia serah Allah Ta'ala. Dia tidak usaha. Dia sakit, dia tidak usaha untuk sembuh. Tak.
Allah Subhanahu wa taala yang sembuhkan dia, dia kata. Maka itu adalah hukum khas pada sebahagian orang, golongan yang sangat kecil golongan dia. Adapun kita, maka kita beramal ayat Quran, wala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan engkau sengaja jatuhkan diri pada kebinasaan. Jadi jaga kesihatan kita, macam-macam kita makan, macam-macam tungkek kita makan, macam-macam cendawan kita makan, macam-macam minyak zaitun itu, habas sauda ada, sacai inci itu, tak makan dah. Botol-botol minyak ke rumah, tak makan dah. Dan last kami kan minyak zaitun. Zaitun makan lah. Sacai inci kita tak makan dah. Royo lah makan lah. Banyak. Sebab apa? Sebab mengamalkan ikrar wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan sengaja untuk campakkan diri kau binasa. Sebab kalau tak makan kan kolesterol naik. Macam mana kolesterol tak naik? Mengajar kan kambing murid orang. Tolak kan rugi pula. Makannya lah kalau kambing kan. Dah sakit kepala. Tak boleh. Kau datang sakit kan rasa macam tak sampai 60 masa umur ni. Sampai sakit kan tak sampai tidak 60 ni. Datang sakit pinggang tu kan rasa nak sampai entah sampai tidak 60 ni. Kan? Cari lebih baik, cari lebih baik kan. Alhamdulillah. Tapi tawakal pada Allah SWT, jangan kita lupa kan. Tak tahu gitu. Mana Allah Ta'ala nak tarik nyawa dengan banyak sebab. Banyak sebab lah. Dengan banyak sebab. Jadi walaupun kita dah sehat, alhamdulillah. Umur jarak betul ubat ni. Allah apa itu? Lagi yang gitu. Tak gitu. Tawakal. Jangan kita korbankan tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita dapat satu benda yang kuat, ubat andal ni kita kata. Tak. Yang kita korbankan tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala berfirman wala tulku bi aidikum wala tulkah, ada ayat dia, jangan engkau sengaja jatuhkan akan dirimu dengan tangan kamu kepada membinasakan akan kamu. Adapun misal yang keempat, yakni menolak mudarat yang telah ada padanya seperti berubat. Yang tadi belum datang mudarat, kita dah jaga siap-siap dah. Kan? Kita belum kena COVID ni. Kan kita belum kena lagi. Tapi pakai mask, jaga jarak, tak nak jumpa orang, tak nak datang. Tu boleh mudarat. Kadang-kadang melampau warna pula. Melampau warna takut kan. Jadi itu menolak mudarat kan. Ini kalau kita dah dapat mudarat, contoh dia sakit, maka kita berubat. Apakah bila kita berubat itu menafikan tawakal kita? Tidak menafikan tawakal kita. Kita masih lagi boleh tawakal pada Allah Subhanahu Taala dengan kita berubat. Yang telah seperti berubat bagi orang yang sakit dan yang mekan itu tiada menghilangkan akan tawakal. Kita sakit kita berubat. Duit banyak. Kita masuk takaful insurans pun ada. Kalau kita sebut siapa masuk insurans menafikan tawakal, boleh kan sebut yang tu. Tapi tidak menafikan sebagai satu usaha kan. Sebagai usaha kita untuk menjaga sekadar kita mampu. Kita boleh tawakal. Tapi jangan dia rasa selesa ataupun dia rasa aman, dahlah. Tuan tak bimbang ke sakit? Limau insurans saya masuk. Kata. Kan? Tak bimbang lah tu. Menyebabkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Taala jadi rosak kan. Makin demikian itu dikata, walaupun kita sakit, kita berusaha untuk berubat, itu tiadalah menghilang tawakal. Kerana terkadang berubat jadi sunnah. Berubat itu jadi sunnah. Sebab itu Nabi SAW dia menyebut hadis, inna Allah anzaladda wa dawa. Allah Ta'ala menurunkan penyakit, Allah Ta'ala turunkan ubat dia. Fatatadawu
berubatlah kamu, wala tatadawu biharam. Jangan kamu berubat dengan haram. Jadi ada syariat dia yang Nabi tinggalkan bagi kita supaya apa? Supaya kita boleh hidup di dunia ini dengan syariat, kan? Kalau tak ada syariat macam tu, jadi susahlah hidup kita. Kalau hanya untuk golongan khas yang tadi, jangan bubek dan sebagainya, maka dunia kita jadi sukar. Sebab tu Nabi menyediakan satu syariat untuk memudahkan kita. Berusaha menolak kemudaratan dan sebagainya, mana agama kita membenarkan kita untuk berusaha. Bahkan tidak menafikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama di Mesir, masya-Allah orang yang soleh. Dia dikenal awliya ila salihin. Sehingga di akhir usia dia tahu dah dia nak mati. Lagi sehari dua hari, dia tahu dia nak meninggal dunia. Dia tahu hari dia nak meninggal. Tapi orang tengok dia, riwayat bahawa syekh tadi, dia makan ubat sampai saat dia nak mati. Dia makan ubat sampai dia nak mati. Sedangkan dia katakan dia tahu dah, dia mati, tarikh dia mati, dia tahu lah. Hari dia nak mati, dia dah tahu. Tetapi sampai saat dia meninggal dunia, dia minta khadam dia, minta ubat. Dia aku nak makan. Jadi kenapa Syekh? Sebab untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dia kata. Sunnah. Jadi sunnah ni, sunnah Nabi juga, bila kita sakit, kita makan ubat. Itu juga sunnah Nabi. Maka dia makan. Dia meninggal dunia. Kita kok doktor khabar, ni dah confirm, 5 orang betul pakar khabar, lepas yang asal akan meninggal. Gerak kita makan ubat tak zuhur. Tuan ni koncing manis, kata dia. Jadi dah berpantang 10 tahun pantang. Tiba-tiba doktor, 5 doktor pakar kata, asal kita meninggal. Gerak zuhur tu makan ubat tak? Tak. Coca-Cola minta. Alang-alang dia kata. Makan apa ni? Pepok ada tak? Pepok apa ni? Pondok tu berbahasa makan ubat, ayah ke ubat kata. Babik ni. Tapi kalau orang ada ilmu, walaupun doktor kata, tetap dia makan ubat, sunnah agama berusaha. Jadi sunnah agama ni kita berusaha. Bukan ada dalam hadis disebut apa? Dalam hadis sebut, sekiranya dekat tangan kamu ada biji bon, dah tahu besok pagi kiamat, tanam. Bila nak makan? Mana? Usuh tetap usuh. Walaupun besok pagi dunia ni akan hancur. Tetap usuh macam biasa. Jadi walaupun kita dah tak ada harapan dah. Tapi kita kalau orang faham, menjaga sunnah untuk berusuh. Bukan kita tak yakin Allah Ta'ala, takut tak. Dengan kepahaman, sunnah untuk menjaga nyawa kita, untuk mengamalkan wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan sengaja campak ini kamu dalam kebinasaan. Maksudnya, kita makan ubat tu walaupun doktor kata tak ada, tak jadi dah. Tetap kita ambil sebagai sunnah untuk berusaha. Sebab sunnah agama kita, kita jaga nyawa kita sampai akhir. Walaupun orang kata tak ada jaga orang. Tak ada oleh. Tak. Kita, sebagai mengamalkan sunnah itu. Usaha untuk kebinasaan. Itu ini fahami oleh para ulama' dan juga para salihin. Maka semua itu tadi dikatakan tidak menafikan tawakal. Bermaksud kita berusaha berubat dan sebagainya, hati kita tetap bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bermacam usaha keselamatan yang kita buat, tapi hati kita tetap bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menafikan tawakal itu. Kita boleh menambahkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun duit kita banyak. Kita boleh menambahkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta para ulama, para solihin, walaupun dia alim, walaupun dia salih. Kemuncak dia apa? Kemuncak dia Nabi menyebut bahawa jangan kita bersandar pada amal kita. Jadi
apa dia kata, kita kata kesimpulan dia, hatta keseluruhan amal kita pun jangan kita bersandar pada amal kita. Kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sepatutnya orang yang dah taat, orang yang salih dirasa selamat akhirat nanti. Bermaksud dia tidak tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal pada amal dia. Dia tawakal pada ilmu dia. Maka Nabi mengajar kita satu ilmu, maka Nabi kata tidak ada seorang pun masuk syurga dengan amal dia. Kenapa Nabi sebut macam ni? Apakah tujuan Nabi sebut itu supaya kita jangan beramal? Bila orang faham, beramal pun belum tentu syurga. Kadang-kadang orang ambil hujah tu. Marilah masjid. Belum tentu masuk syurga dalam masjid dah, kata dia. Wah, dia nak mengabarkan. Yang masuk syurga ni Allah, yang masuk ke syurga Allah Ta'ala saja. Bukan itu maksud Nabi. Bila dia katakan tidak ada seorang pun masuk syurga dengan amal. Maka Nabi mengatakan tidak ada seorang pun masuk syurga dengan amal dia. Hatta engkau ya Rasulullah, hatta aku sendiri. Masya Allah. Jadi maksud Nabi menyandarkan segala-galanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta Rasulullah sendiri. Dia tidak menyandarkan kejayaan akhirat dia pada kebaikan dia. Hatta aku sendiri, Nabi kata, aku juga masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata-kata Nabi ni menggambarkan apa? Menggambarkan kita sentiasa bersandar kepada Allah, dunia kita dan akhirat kita. Dunia kita dan akhirat kita. Jadi walaupun kita beramal, tapi kita sandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Syafi'i, imam kita, orang yang berilmu, ilmu dia memenuhi 1/4 dunia ni. Dan Nabi dah bagi isyarat dah, alimun Quraisy, akan zahir alim Quraisy. Ilmu dia memenuhi 1/4 dunia ni. Ilmu dia, amalan dia, khatam Quran 2 kali sehari bulan Ramadan. Bulan lain cetak air khatam Quran. Itu amal Imam Syafi'i. Tak pernah buat maksiat pun. Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i tidak sandar pada amal dia. Dia tidak sandar pada amal dia. Ketika mana dia meninggal dunia, dia murid dia bertanya, macam mana tuan, keadaan tuan, aku berada di penghujung usia, kata Imam Syafi'i. Aku melihat amal aku sedikit dan aku tidak boleh berharap pada amal aku, kata dia. Masya Allah, amal dia banyak, Imam Syafi'i ni. Tapi dia menganggap amal dia, dia tidak boleh bersandar pada amal dia. Dosa aku banyak, kata dia. Masa bila dia buat dosa, tapi dia merasa dosa dia. Bermaksud amal dia tidak mampu menyelamatkan. Bermaksud Imam Syafi'i walaupun banyak amal, banyak ilmu, tetapi dia tidak bersandar pada amal dan ilmu dia. Amal aku sedikit, dosa aku banyak, macam mana nak menyelamatkan aku di akhirat, kata Imam. Tetapi apabila aku melihat rahmat Allah, kata dia, apabila aku melihat keampunan Allah, maka aku jadi tenteram, katanya. Bermaksud dia bersandar pada Allah. Bersandar pada rahmat Allah. Jadi jangan penipu, jangan cenekelah. Dia malas beramal, dia banyak dosa, aku sandar pada kau ya Allah. Pembohong nama kan. Dia malas beramal, dia banyak dosa, tapi dia nak sandar semata-mata pada Allah Taala. Tak sepatutlah. Jadi mana kita beramal semampu mungkin, tinggalkan maksiat semungkin, barulah kita sandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai begitu sekali tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu amalan yang sangat mulia. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.